semuanya meninggal. Iya, dan kejadian itu cepet banget. Gak mungkin satu orang bisa ngabisin satu keluarga dalam beberapa menit. Kalau bukan kelompok, gak mungkin banget. Sur, gue liat bayangan, Sur. Serius, Sur? Serius, tapi... Gimana? Itu, Sur, di balik pintu. Gak ada, Bud. Iya, tadi ada. Sekarang udah gak ada. Buka! Sur! Suara Terry, kan? Iya, suara Terry. Buka! Sur! Ter! Kenapa, Sur? Lu udah tahu Terry di mana? Sur, ini gua ngeliat Azza jatuh put di situ. Loh, kok tas yang tadi udah gak ada? Iya. Kamu tahu di mana Terry? Kenapa, Sir? Tenang lagi, Put. Ter, lo kemana sih? Jangan bikin panik gini dong, Ter. Ter, Terry. Ini di sini ada Pak Damar kegeletak di lantai. Put. Ter, lo dari mana aja, Ter? Lo nggak apa-apa kan? Gue gak tahu tadi pas gue bangun tidur, gue ada di sebuah kamar dan gue ngeliat ada anak kecil. Tapi gue gak apa-apa kok. Bentar deh, Sur. Tadi pas lu di kamar atas, lu ngeliat Tante Wina di lantai kan? Terus wajahnya tertutup bantal. Iya. Terus di tangga, lu lihat Azza jatuh. Iya tadi. Dan sekarang lu lihat Om Damar tergeletak di sebelah sofa. Iya, tadi di sini, cuma sekarang udah hilang. Sur, semua yang lu lihat sama persis kayak apa yang gua lihat pada saat kejadian petaka malam Jumat itu. Dan keluarga ini ditemukan persis sama apa yang lu lihat sekarang. Jadi maksudnya Surya kayak ngeliat reka ulang kejadiannya? Iya, kayak gitu, Ter. Sur, lu bisa gak cari tahu siapa pelakunya? Gua minta tolong banget. Gua gak mau jadi tersangka. Dan gua pengen keluarga gua tenang arwahnya. Tenang, tenang. Di situasi kayak gini kita gak boleh emosi. Tenang dulu. Seorang laki-laki masuk rumah ini. Thank you.
Maaf, naruh kuncinya di mana sih? Aduh, kuncinya di mana ya? Emang mama naruh kunci rumahnya di mana sih, Ma? Di mana ya? Mama lupa. Ini gara-gara kamu sih tadi main terus jadinya telat jemput papa. Ya udah coba mama lihat di atas ya, Pa. Bentar ya. Aza, kamu bantu mama cari kunci. Iya, Pa. Mama? Aza, kamu di bawah aja ya, Naya. Temenin papa. Jangan ikut ke atas. Di malam Jumat petaka itu. Semuanya meninggal. Iya, dan kejadian itu cepat banget. Gak mungkin. Satu orang bisa ngabisin satu keluarga dalam beberapa menit. Kalau bukan kelompok, gak mungkin banget. Surya itu punya indera keenam. Jadi dia bisa tahu masa lalu orang dari benda-benda yang dia sentuh. Ya, walaupun gak 100% benar, tapi semuanya itu bisa kita jadiin petunjuk.